Petenis putra Indonesia dari tim B Adi Guna Indra menghadapi petenis Nepal Bohara Asis di babak penyisihan. Set pertama Bohara sukses dengan 4-2. Pada set kedua Adi Guna merebut set ini dengan 4-2. Di set ketiga dan empat kembali menjadi milik Adi Guna dengan 4-1 dan 4-0. Namun set kelima Bohara unggul 4-2. Di set keenam kembali menjadi milik Adi Guna dengan 4-1. Adi Guna akhirnya mampu menutup dengan 4-2. Petenis putra Indonesia lainnya Sujirah Mukoagau menghadapi petenis unggulan Korea Kim Tae-min. Set pertama Kim Tae-min unggul 4-0. Set kedua dan ketiga Kim Tae-min juga unggul dengan 4-1 dan 4-1. Kim Tae-min kembali menang di set keempat 4-1 dan menutup pertandingan 4-0. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.